Bantuan langsung tunai BLT yang diserahkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Kampung Berumbung Baru, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak ini sebanyak 54 KK dengan total dana keseluruhan tahap pertama Rp32.400.000. BLT dari dana desa ini diserahkan langsung pemerintahan Kampung Berumbung Baru. Penghulu Kampung Berumbung Baru, Rohmat, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat, Provinsi Riau, dan pemerintah Kabupaten Siak yang telah mendukung pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Kampung Berumbung Baru. Tentunya BLT dana desa ini akan diserahkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 yang berhak menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmat, penghulu Kampung Berumbung Baru. Pada hari ini, Rabu pada tanggal 13 Mei tahun 2020, alhamdulillah pemerintah Kampung Berumbung Baru telah menyalurkan dana bantuan langsung tunai ataupun BLT yang telah mendukung hingga terlaksananya penyaluran BLT dana desa ini. Semoga dana desa ini dapat bermanfaat khususnya bagi seluruh masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 yang ada di Kampung Berumbung Baru pada saat ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dari saya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BLT dana desa ini akan dilakukan 3 tahap hingga bulan Juni mendatang dengan total keseluruhan sebesar Rp97.200.000. Dari Kecamatan Dayun, kontributor Tim Liputan melaporkan.